Halo guys, kembali lagi dengan ADV Gamers. Kali ini kita mau nyobain motor murah yang ada di CDID Full State, teman-teman. Ini motornya paling murah ya. Nih, motornya adalah ZE25R. Nanti kita coba guys, kira-kira kecepatannya berapa ya. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe dulu ya. Oke, yuk, langsung saja, Pak. Nih guys, motornya keren banget. Warnanya hijau ya, ciri khasnya Kawasaki. Nice. Mantap. Akhirnya ada motor termurah di CDID Full State, guys. Karena sebelumnya nggak ada ya. Ini harganya cuma 120 juta aja, teman-teman. Udah dapat motor 250cc dan 4 silinder. Keren ini. Nih ya, knalpotnya berasap guys. Gigi gaming. Terus bagian belakangnya ini agak beda ya. Jadi kalau motor ZX25R itu bannya kalah besar sama motor Ducati kayak gini guys. Nih kalau Ducati bannya aja udah kayak ban mobil. Kalau ZX25R ini masih kayak ban motor biasa ya. Tapi nggak apa-apa guys, harganya cuma 120 juta udah dapet motor 4 silinder loh. Keren ini. Loh, itu ada yang bawa Yamaha R1M juga. Nice. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja kita naik, Pak. Let's go. Nah, jadi ini motornya ya, kalau pas dinaikin kayak gini, guys. Oh iya, di sini juga ada temen juga yang naik ZX25R. Mantap. Ya, kita coba geber. Wow, suaranya 4 silinder dan beda sama Ducati dan R1M, guys. Ini suaranya kayak menggema gitu ya. Mantap. Ternyata motor murah juga nggak kalah keren guys. Nih aku dari tadi geber-geber terus karena emang keren ya. Boleh ikutan nggak mas? Oke, kita jawab. Boleh sob. Nah mantap ya. Ini motornya juga bisa lampu dekat dan lampu jauh guys. Nih ya, kita coba. Ini lampu dekat, ini lampu jauh. Wih, gigi gaming ini. Wah, nggak sabar guys. Oke, langsung saja kita coba. Nah, sekarang kita bakalan eksperimen. Kira-kira Ducati dan ZX25R suaranya kencengan siapa ya? Oke, coba geber, Pak. Wah, suaranya kenceng banget guys. Wah, kalau kayak gini ZX25R ku auto kalah ini. Nih, aku dari tadi geber-geber aja nggak kedengeran loh kalau di samping Ducati ini. Kalah telak guys. Ya udah, langsung saja kita bawa jalan ya. Nih, suaranya kayak ngebas dan menggema gitu, teman-teman. Loh ini, waduh, kenapa malah ditabrak, Pak? Wah. Baru mulai loh ini udah ditubruk sama dinosaurus naik motor. Itu juga motornya siapa, guys? Kenapa kayak gangsing? Oke, kita lanjut lagi ya. Ya, motornya bener-bener masih standaran ini. Masih ada kaca spionnya guys. Terus bagian belakangnya masih ada spakbornya juga dong. Wah, pasti ini motornya belum modif ala ngabers, temen-temen. Oke, sekarang kita lanjutkan perjalanan lagi. Sampai sini kita cornering. Oke, waduh, kenapa belok sendiri ya ini? Ini mungkin karena motornya CC-nya kecil, jadi motornya semakin enteng guys. Beda ya sama Ducati. Kalau Ducati itu berat, apalagi pas mau belok ya. Nice. Butuh ancang-ancang. Kalau ini nggak perlu guys, karena motornya kecil. Nah itu Pak Bodong akhirnya datang lagi itu. Dinosaurus Bodong naik motor, teman-teman. Oke, sekarang kita bakalan tes apakah motor ini bisa ngetril apa enggak ya. 3, 2, 1, go! Wih, ternyata motornya juga bisa ngetril dong, mantap. Dan ini ngetrilnya lebih enteng loh. Loh, ini ada bangunan baru ternyata guys. Keren.
Nah, bagi kalian yang pengen kita review bangunannya, coba jawab di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita bakalan coba tes top speed motor ini, teman-teman. Nah, nih kita siapin dulu. Nanti kita sekaligus nyobain launch control motor ZX25R ini ya. Oke. 3, 2, 1, go! Wah, awalannya agak lambat, tapi nggak apa-apa. Langsung kita gaspol, teman-teman. Oke. Lumayan kenceng ini. Tuh, kecepatannya, waduh, hampir kehilangan kendali, guys. Ini aku dari tadi gaspol terus sampai gigi 6 ternyata, dan top speednya adalah 325 km per jam. Wah, mantap ini. Bagi motor harga cuman 120 juta dan CC-nya kecil ya, cuman 250 cc, bisa sampai 325 km per jam, guys. GG gaming ini. Oh ya, sekarang kita coba zoom ya kameranya. Wah, ini bener-bener jadi kayak naik motor beneran, guys. Oke, kita berhenti dulu. Nah, nih kokpitnya realistis banget, teman-teman. Nice. Detail banget ya. Mantap. Oke, kita sambil coba jalan ya. Ini sekaligus eksperimen, teman-teman. Waduh, aku agak belum terbiasa ini, guys. Naik motor kayak gini. Oke, kita sambil ngetrail. Wow, ada polisi. Kenapa polisinya di tengah jalan, wih? Hampir aku tabrak tadi. Oke, kita lanjutkan perjalanan ya. Mantap, ini malah jadi kayak motovlog ini aku. Jadi ngabers motovlog, guys. Keren apa enggak ini? Pastinya GG gaming, guys. Nice. Oke, sekarang kita zoom out lagi ya. Duh, itu kenapa mobilnya deketin Pak Bodong ya? Wah, Pak Bodong sampai jatuh, teman-teman. Kenapa itu? Pak Bodong malah tidur, guys. Oke, kita lanjut aja. Agak ngeri itu orangnya. Lah, kenapa tau-tau ditembak, guys? Oh, no. Wah, ternyata orangnya adalah begal, teman-teman. Untung kita nggak dikejar, guys. Kita harus cari tempat aman ini. Ngeri ini, guys. Motornya harganya lumayan mahal, nanti kalau diambil juga sayang ya motornya. Oke, sampai di sini dulu keseruan kita nyobain motor termurah yang ada di CDID Full State, guys. Ya, motornya Kawasaki ZX25R. Nice. Bener-bener worth it ini motornya. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Follow juga Instagram kita @activategamersofficial. Loh, ini ada R1M baru dateng, guys. Semoga ini bukan begal ya. Ngeri, guys, soalnya. Oke, See you next time. Bye-bye.